akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa sih yang sedang akan dilakukan pemerintah, perjanjian-perjanjian internasional seperti apa, apakah perjanjian internasional ini akan merugi apa, menimbulkan dampak kepada masyarakat, pada petani, pada nelayan, atau pada mana saja. Nah, itu kan masyarakat juga harus tahu di situ. Saya berharap semua itu nanti dirumuskan terbisa. Tapi memang karena ini menjadi inisiatif pemerintah, hari-hari ini masih pada wilayah mereka. Bisa cepat, bisa lambat. Coba cari rumusan yang masuk akal, yang secara regulasi jadi tidak terlalu berlebihan, tapi memang Anda juga terakomodasi lah, sehingga nanti menjadi konsep pembanding yang eligible itu loh, ya.